Ngaturnya Pak Tatang sebagai kata kultur ini tidak mudah bisa dapatkan. Jadi mesti bisa menegakkan peraturan daerah dengan bagus, perwali dengan baik, ya, memberikan contoh kepada masyarakat bahwa kebersihan lingkungan itu memang suatu keperluan, satu ibadah, ya. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Lalu kemudian bukan hanya bersih di lingkungan seperti ini, sampahnya tidak ada, kita operasi semut, ya, lingkungan kita juga begitu. Lalu kemudian di samping itu kita sekarang menghadapi apa, pemilihan legislatif, ya. Banyak sekali perda kita yang dilanggar. Misalnya pohon yang dilindungi sekarang pohon dipaku-paku, ya, di tempat-tempat tertentu pohon yang dipaku-paku, dipasang gambar. Nah itu juga hal yang tidak baik. Nah itu dibersihkan. Nggak ada lagi yang apa baliho-baliho yang melanggar peraturan. Naruhnya di pohon, kemudian naruhnya yang dilarang, ya, tidak ada pengecualian, ya. Gambar partai saya pun partai PDI, kalau ada yang begitu copot, ya. Calon presiden siapapun yang nampaknya tidak bagus copot, darurat. Saya yang bertanggung jawab sebagai wali kota, saya akan bertanggung jawab semua sikap tindak anak buah saya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perda dan sebagainya, ya. Jadi harapan saya hari ini kita dapat banyak melakukan hal yang terkandung makna di dalamnya, bukan hanya operasi semut saja, ya, yang kita mulai dari sini sampai dengan ujung Jalan Merdeka, ya. Jalan Merdeka, ya, nanti sama-sama saya, ya. Jadi sekali lagi saya memberikan penghargaan Pak Tatang, ya, dengan anggota Pol PP. Juga bila perlu nanti Pak Sekda, seluruh anggota Pol PP ini setiap tahun kita kembali kita berikan kesempatan untuk mengikuti diksar, ya, pendidikan dasar kemiliteran, sehingga tahu betul, ya. Jadi anggota Pol PP ini punya ciri khas, ya, punya kekuatan namun punya juga kekuatan, ya. Jadi tidak hanya kekuatan saja fisik saja, tetapi juga mempunyai dasar-dasar berdiri, ya, dan sebagainya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat dan mudah-mudahan Pak Sekda nanti dapat kita upacarakan lagi bulan depan, ya. Jangan di sini, seluruh pegawai, ya, kita minta seluruh dinas minimal mengirimkan 200 orang misalnya apa pegawainya untuk menjadi volunteer, menjadi kebutuhan. Nah kita kan punya 20.000, kalau dari pegawai negeri saja kita dapat 10.000, ya, petugas apa namanya suka perawat kebersihan, ditambah dengan BLH kemarin sudah mempersiapkan 2.500, ditambah dengan lain-lain, saya kira sampai di Palembang akan pecah rekor, punya lebih dari 30.000 relawan untuk kebersihan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bila topik berwibawa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir tahun ke-8 ini, ya, kita mendapatkan trofi yang dibuka. Sebagai pemegang trofi yang dibuka, kita harus bisa mempersiapkan diri. Kota kita ini harus bersih, ya, kota kita ini harus indah, kota kita ini harus clean, ya, dari polusi. Nah, saya mengajak, ya, masyarakat Palembang melalui upacara hari ini untuk mempersiapkan diri untuk mengikut kompetisi itu agar kita dapat mempertahankan trofinya. Bahkan saya kalau kita semua bersatu bukan hanya trofi Adipura, tapi Adipura Kencana. Adipura Kencana itu nilainya harus di atas 8. Kalau Adipura nilainya 7,5, ya. Nah kalau kita bekerja dari sekarang, taman-taman, ya,
yang ada seperti ini di Monpera, saya akan perbaiki, kita sama-sama akan perbaiki. Kita akan siapkan fasilitas tempat duduk yang bagus, lampunya yang bagus, lalu kita siapkan fasilitas air bersih yang langsung bisa diminum, higienis. Nah, saya yakin dan percaya masyarakat akan lebih nyaman, ya. Kemudian tingkat hidup, umur masyarakat Palembang akan lebih panjang. Dan insya Allah, kita akan mendapat ridho Allah, kita akan mendapatkan adipura, adipura berjalan. Ya.